Quest, kita udah sampai di pintu masuknya trek Romot nih. Treknya yang ngetop di anak-anak timur ya. Tapos Cimanggis, Bekasi. Ya, daerah Tapos dan Cimanggis dan sekitarnya. Ini emang kita tema hari ini emang mau cari jalan tanah. Karena udah 3 bulan kita stop kan. Kita ada di rumah. Kita ada di ya paling di sekitar komplek atau di Sudirman main di aspal. Sekarang saatnya kita cari jalan tanah. Mantap. Sekarang kita siap masuk ke dalam. Oke. Okay. Sip. Ya. Go. Saja. Ya, terus. Pinggir jurang. Donat ini. Lanjut, lanjut terus. Kita tunggu di bawah aja ntar otek. Depan turun curam. Kak kiri. Turunan. Oke. Oh ya. Depan lagi kanan bawah ya. Oke. Tuh di depan tuh. Ya. Tuh. Jangan kencang. Okay. Tuh. Dapat. Ah, di bawah kanan. Ya. Tuh, jangan sampai lurus. Ya, kanan. Kanan ya. Oke. Ya, kan? Ya. Donat bro, donat banget. Kok semalam hujan, basah semua tanahnya, tanah merah, lengket, mantap. Masuk, masuk.
Ya. Kanan. Ntar kita muter satu loop ke sini. Nemu kobra lagi. Jalur kobra ini. Cepat banget kayaknya. Di ban gua, Teh. Tapi tenang, gak ditembak, Bang. Gua gak ditembak, Bang. Cepat banget itu di ban gua, Teh. Balik ke kepalanya. Kita baik-baik lah. Ada lah, Bang. Kelihatan gak itu? Di kamera, naik tuh. Saya Max bersama Murtopo dan Ote. Kita sedang ada di pinggir sungai Cikeas. Jadi hari ini temanya kita memang mencari jalan tanah. Ya, kita udah 3 bulan di rumah terus. Latihan di rumah atau kalau enggak pergi keliling komplek atau di jalan aspal. Sekarang kita betul-betul kangen sama jalan tanah. Nah, jadi hari ini kita coba menyusuri jalur liku-liku mulai dari Cimanggis. Ya, kita tadi start pagi Cimanggis, lalu masuk dari Raffles, perumahan ya. Raffles belakangnya masuk ke jalur apa kampung gitu, lalu masuk ke perkebunan, jalur berbatu, jalur tanah di daerah Lewinanggung, lalu sampai di pinggir Cikeas. Masuk ke Romot. Masuk lagi ke jalur Romot. Jalur Romot itu mungkin udah populer lah di kalangan kawan-kawan di sekitar sini, perumahan, bersepeda. Jalurnya asik,
karena sangat bervariasi tanah, apalagi semalam hujan, jadi tanah itu agak lembek, ban donat jadi donat, tapi asik sekali. Kita keluar masuk kampung, masuk kebun, mangga pak, buat kambing ya pak? Iya buat sapi. Buat sapi ya, itu masuk perkebunan. Apa ada kebun-kebun sereh, kita masuk ada kebun pandan, macam-macam lah. Keluar dari jalur sereh tadi, terus di daerah Cikeas Udik masuk lagi ke jalur kobra. Kita namain jalur kobra karena memang kita dua kali ketemu kobra di situ, kayaknya itu ada sarangnya. Si Otek sampai ketawa lucu itu kalau lewat situ. Nggak mau ditinggal dia ya Tek, mau nggak Tek ditinggal di situ Tek? Serem ya. Iya, kobranya besar-besar juga. Terus kita keluar, ya jalur kita muter itu sekitar 20 kilo ya, ada ya, 20 kilo variasi, turun naik, relatif asik lah buat ditempuh dengan sepeda XC seperti ini. Makan. Nah, Otek hari ini memang nggak pakai XC, pakai sepeda lipat. Ya kalau dibilang salah kostum ya salah kostum, tapi kita hargai semangatnya. Dan dia bisa masuk ke jalur ini. Ya walaupun beberapa kali kesulitan, ada jatuh, tapi oke lah, semua aman, sepeda juga masih aman. Masih aman lah. Ya. Jadi menyenangkan sekali memang ini jalur. Nah, kalau kawan-kawan mau coba jalur ini bisa sama-sama atau ya dicoba dengan teman-teman di sekitar sini, perumahan sini juga oke. Berikutnya mungkin kita akan cari jalur lain. Jadi ikuti saja perjalanan Warkot Goes. Oke? Salam. Jangan lupa subscribe ya.